kalau pendapat pribadi Bapak tentang poligami itu seperti apa sih? Yang menguntungkan seorang laki-laki. Masih dapat satu, dapat lagi. Untuk pribadi, saya mendukung untuk poligami itu saya mendukung. Sebab apa? Itu ajaran sunnah Rasulullah dan memang diperintahkan. Saya berpoligami misalnya ya, saya emang gak mau, Mas. Saya gak setuju juga sih, karena itu kan sunnah boleh dilakukan, boleh tidak ya. Kalau saya pernikahan seumur hidup lah, mudah-mudahan gitu, amin. Saya sih gak banget ya, karena ya dalam poligami itu kayak gak mungkin ada tuh seorang yang bisa adil gitu buat semuanya ya kan. Pasti kan yang namanya itu lo punya istri dua gitu, lo harus adil sama istri pertama dan istri kedua kan. Dan ya menurut saya sih gak akan bisa gitu, karena pasti ada yang namanya lah kayak lo lebih ngedulin dia, lo lebih ngedulin yang ini gitu. Kurang suka saya mau kurang suka aja. Tapi kalau misalnya cowoknya ganteng ya mungkin, atau enggak cowoknya kayak mungkin begitu bisa sih.